Hello guys, selamat kembali pada MTI Forex Technical Analysis. Dah lama saya tak buat video ni. Okay, saya agak busy handle floating semua. Okay, handle market, kerena-kerena market yang betul-betul buat orang panas. Tapi kalau kita santai, apa pun boleh. Kita tak payah takut, kita kena santai saja. Okay guys, sebelum kita mulakan video hari ni, ya, pada yang sebelum subscribe, sila subscribe. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak sebab support channel saya. Terima kasih pada 1600 subscriber guys. Okay, hope korang support saya sampai bila-bila. Okay guys, sebelum kita masuk dalam video, saya nak buat shout out pada MS Surprise Delivery. Okay, jika kamu nak bagi surprise delivery dekat orang yang kamu tersayang ke, mak ayah, boyfriend, girlfriend, cousin, friends, okay, kamu boleh contact MS Surprise Delivery. Kamu boleh customize kamu nak balloon ke, gift ke, chocolate box ke, cake ke, bunga ke. Kamu boleh customize kamu punya bouquet tu. Okay, kalau kamu nak order, kamu boleh contact dia ke Instagram atau WhatsApp. Ada nombor dan Instagram punya ID dekat description. Dan kamu kalau nak shout out, boleh contact saya di Telegram MTF Forex. Thank you. Okay, dan pada yang nak join senior room saya, sila contact saya dekat Telegram MTF Forex Technical Analysis. Okay, ada link dekat description tu, boleh tekan. Okay, kamu just ikut arahan, kamu check pin message kat group tu, dah kamu dah boleh tahu macam mana nak join senior room kami. Okay, senior room kami percuma, kamu kena follow IB saja. Saya tahu memang kena follow IB. Okay, saya pernah mention pasal tu, tapi saya buat ni untuk bagi dana pada yang tak mampu. Okay, dan juga sebagai satu appreciation untuk effort saya cari signal. Okay, kamu boleh tanya siapa-siapa dalam signal room tu. Okay, kamu boleh tanya kat group siapa-siapa. Pada yang follow money management saya dalam signal room tu, memang tak pernah MC, tak pernah loss. Okay, walaupun dia pergi SL, kita punya SL pun profit lagi. Itu kita panggil stop profit. Okay, pasal stop profit tu lah saya nak cerita sekarang ni. Okay, pasal stop profit dan floating topik hari ni ya. Ni secara apa, saya tak nak panjang lebar. Okay, saya just cerita simple je pasal floating dengan stop profit ni. Contoh ah, contoh kamu buka satu buy dekat GBPUSD ya. Kamu buka buy, market turun arah bertentangan, dia turun sell pula. Dia turun 2,000-3,000 point. Tapi bila dia tengah floating tu, kamu boleh buat counter. Maksudnya kamu ikut arah dulu. Tapi kamu tak boleh suka-suka ikut arah buat counter tu. Counter tu maksudnya kamu dah letak buy, benda tu dia floating dekat sell, so kamu floating negatif. Tapi kalau pada masa yang sesuai, pada masa yang tertentu, kalau kamu dapat satu confirmation yang sesuai, kamu boleh buka counter sell dekat sana. Dan benda counter sell tu dia akan selamatkan margin. Okay, margin level tu paling penting dalam ni ya. Kalau makin banyak margin level tu, makin banyak apa, makin relax kamu boleh biar aja di floating. Tapi kalau ke margin level kamu dah kurang daripada 500, tu dalam bahaya. 1000 boleh goyang kaki, relax je. Tapi kalau dah kurang daripada 500, kena jaga-jaga. So kalau kamu buka counter macam tu, okay, kamu nak buka counter tu, counter kamu tu kena lot size dia sama dengan kamu buka buy tadi tu. Kalau sama, benda tu akan counter. Kamu punya margin level tu tak adalah macam terus sangat. Okay, kalau masa dia floating tadi tu tengah, contoh dia floating, contoh model kamu 1000 kan, kamu floating dalam 300, 400, kamu letak counter
benda tu maintain je, dia tak floating lebih daripada tu. Kalau floating lebih pun sikit je lah, berapa puluh je, dia tak pergi beratus-ratus lagi. Sebab ada counter. Kenapa dia panggil counter? Counter maksud counter measure. Kalau benda yang tidak dijangkai terjadi, kita buat counter measure. Itu namanya counter. Okay, lepas dah buat counter, lepas harga tu dah move dari counter, contoh kamu buka sale kat satu tempat, benda tu mungkin harga dia dah turun lagi dalam 300 point macam tu, kamu letak stop profit. Maksudnya, biasa kamu letak stop loss. Stop loss tu kamu letak, contoh kalau sell, kamu letak atas sell tu kan. Tapi tak, stop profit maksudnya kamu letak bawah entry kamu. Kalau kamu buka sell, kamu letak entry kamu dekat apa, stop profit kamu dekat bawah entry kamu. Kamu letak 10 point. So bila, kalau jikalau harga tu dia reverse balik dan kamu tak sempat nak close ke apa, dia akan hit kamu punya stop profit dan close sebagai profit. So you got nothing to lose. So kamu tak payah floating lagi. Okay, so itu saja penjelasan ringkas tentang floating, stop profit dan counter. Okay guys, selamat trading. Salam satu trader. Peace out.